Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita sambung kuliah kita al-fasl ats-tsani fi kayfiyatil 'amal adh-dhahirah min as-salah. Fasal yang kedua untuk menyatakan kaifiat segala ibadat yang zahir dalam sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Ini sudah biasa. Setengah-setengah kitab menyebut rukun sembahyang ni 18. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18. Di sini disebut 13. Pertama, berdiri betul. Berdiri betul maknanya jangan bungkuk dengan menyandau. Disebut berdiri betul. Bukan berdiri tak betul, diri yang betul. Jangan menyandar, jangan kita membungkuk, tegak betul. Apabila selesai bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, dan suci daripada najis pada badan dan pakaian, dan pada tempat sembahyang, dan selesai pula daripada menutup aurat yang antara pusat dan lutut, pada hak lelaki dan pada perempuan yang sahaya orang, maka ada pun aurat perempuan yang merdeka, maka itu sekalian tubuhnya, melainkan mukanya dan dua tapak tangannya dan dua belakang tangannya hingga pergelangannya. Maka hadap olehmu akan kiblat, padahal berdiri betul dan tundukkan kepadamu, serta engkau himpunkan telikmu itu kepada tempat sujud dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Jadi ini kaifiat, cara diterangkan betul dalam kitab tasawuf ini. Jadi maknanya, kalau kita baca kitab fiqah, disebutnya ialah syarat sah sembahyang dulu. Syarat sah sembahyang yang pertama, hendaklah mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Kalau kita terus sembahyang tanpa mengkaji masuknya waktu, walaupun waktu sudah masuk, maka sembahyang sah. Yang pertama-tama hendaklah kita melihat, mengetahui, yakin betul-betul berdasarkan waktu sekarang yang ada ini. Zaman moden ini melihat pada jam. Kalau orang tanya persoalan, mengapa puasa tengok bulan? Mengapa kita sembahyang tak tengok matahari? Macam mana jawab tu? Jawapannya ialah, Nabi apabila berpuasa buat sumu liru'yati wa'aftiru liru'yati, berpuasa ru'yah, berhari-raya pun ru'yah. Tapi semayang, waktu semayang, Jibril datang kali pertama, dia semayang bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini waktu semayang awal. Kali kedua Nabi Jibril datang lagi, ya Muhammad, ini ujung waktu semayang zuhur ini. Begitu. Dia tak suruh pun, hisap tak hisap, dia hanya menyatakan ini waktu sudah masuk, ini waktu sudah hampir habis. Begitu. Maka cara nak mencari waktu terpulanglah kepada kita. Jadi ulama pula ada berbilih pendapat. Nabi kata sumu nahnu qaumun la naktu wala nahsib. Kami merupakan kaum yang tak pandai menulis dan tak pandai hisap. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kerana ru'yah dan berhari raya lah kerana ru'yah. Fa in huma alaikum, kalau tak nampak bulan kerana ruyung, cukupkan 3 hari. Begitu.
Jadi maknanya ada ulama yang lain berpendapat ru'yah pun boleh, hisab pun boleh. Ha, lagi senang itu. Pasal ini dia, dulu kami tak pandai boleh, tak pandai hisab. Sekarang orang pandai dah. Hisablah. Ha, jadi maknanya menurut Syafi'i kita pakai ru'yah. Mazhab yang lain mengatakan boleh hisab. Ha, di Malaysia dua-dua pakai, tak tahu kita mana betul. Dia tengok anak bulan tak ada. Kira ada lah air raya gitu. Scan maklumkan dalam komen. Itu balik-balik. Jadi sini, yang pertama yakin masuk waktu. Yang kedua, bersih, suci. Kita punya badan. Kita punya pakaian. Kita punya tempat sujud. Ha, semayang. Suci. Suci lain, bersih lain. Ha, suci artinya mesti pembersihan itu kalau najis menggunakan air yang mutlak. Ha, gitu. Air betul-betul air. Habis. Kemudian menutup aurat. Ha, dia sebutkan orang laki-laki di antara pusat dan lutut. Ha, tapi dari segi hukum akhlaknya tutup semualah. Ha, jangan pakai toilet mandi je. Nah, kalau balik kampung, semayang. Kampung-kampung, fashion dia. Dia semayang pakai toilet. Kain saja, baju tak ada pakai. Toilet mandi. Cantik benar ingat dia tu. Ha, tu kampung punya hal tu. Tu orang. Kemudian, orang laki-laki dan orang perempuan di antara semua anggotanya melainkan dua pergelangan tangannya. Depan dan belakang. Ha, depan pun boleh, belakang pun nampak. Pasal ada setengah-tengah tuan guru menyebut, dia kata, dan kedua tapak tangannya. Ini kena tutup. Ha, ini saya nak jelaskan tuan supaya tuan faham. Kitabnya dia sebut. Sebaik kitabnya dia sebut. Dia kata apa tadi? Dia kata, dan dua tapak tangannya, dan dua belakang tangannya. Ha, gitu. Ha, bagi faham. Besok ada pula tuan guru kata tak boleh. Kan pening orang awam. Yang pening tuan-tuan, pening. Kan? Mana satu anggur nak ikut ni? Ha, kitab dia sebut. Memang dalam hukum usul fiqah, dia kata ini mengikut yang depan. Maknanya, yang di belakang ni juga. Maka di sinilah pergelangan tangan. Demikian orang perempuan boleh buka dulu ni. Tetapi eloklah, jangan elok-elok sini. Takut terselak. Kita punya apa namanya pergelangan tangan kan nampak ke bawah sikit, kan nampak aurat. Oleh itu tutup semua kan senang gitu. Nah, tutup semua senang cerita. Ha, jadi kalau kita pakai yang baju yang mengetap ini pun mesti lebihkan sedikit supaya meyakinkan tak terbuka sedikit pun daripada aurat. Ha, begitu. Kemudian hadap olehmu akan kiblat. Kiblat di sini menghadap ni dada saja. Muka tak, muka sunat. Tetapi sesiapa yang semayang matanya merayau, Allah Taala tak pandang pun semayang dia tu. Ha, tu. Dia semayang juga tengok lu ada pasien tu. Ada orang pasien dia kuat ingin tahu tu kuat sangat. Tu dia. Kan pantau orang lalu. Angkatnya muka dia. Ha, jadi maknanya, barang siapa yang semayang, yang mata tidak menumpukan waktu sujud, maka Allah tak pandang pun, tak menilai pun semayang mereka itu. Itu kita. Ha, di sini menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini persoalannya ialah, tidak begitu yakin pun sah. Ha, lain dengan waktu. Pasal, kiblat ini maksudnya mengarah, menghala ke kiblat. Bukan tepat, tak, memang tak tepatnya. Di sini, kita lari sikit aja. Mana-mana lah merayu tu. Tak ke Spanyol begini. Ha, jadi makna je. Kiblat ini, kita kalau tak tahu kiblat. Tengok mana pula kiblat ni. Kita 6 orang. Lain pendapat. Orang ni sini,
orang di sini, orang di sini. Enam kiblat. Enam-enam tak boleh ikut orang lain. Masing-masing sembahyang. Tak boleh tak. Agak ni, dini betul kot. Ada. Rasa kita betul. Tengok-tengok siang-siang besok, enam-enam salah. Enam-enam salah, dia boleh ulang sembahyang atau tak ulang pun sah. Berlaku di zaman Rasulullah SAW, dua orang sahabat sembahyang, dua-dua salah. Dua-dua kiblat salah. Yang pertama itu dia ulang balik sembahyang. Yang kedua dia tak ulang. Nabi kata yang ulang itu dapat dua pahala. Yang tak ulang itu betul lah. Ha, betul lah tu. Menunjukkan zaman itu pun ada pendapat yang berlainan. Maka Nabi iktiraf dua-dua pendapat itu. Ha, itu. Kan mudah begitu. Dalam Islam ada berbeza-beza pandangan. Dari segi hukum pekahnya. Ha, dan tundukkan kepalamu. Ha, tunduk. Pandang tempat sujud. Waktu sembahyang kepada tempat, jangan angkat muka. Dan renggangkan kakimu sejengkal. Ini orang laki-laki ni sejengkal. Ya, renggangkan sejengkal. Dengan rapat, jadi makruh. Dan kangkang besar sangat. Buruk menurut rupa. Tapi tak payahlah nak ukur. Agak-agak sudahlah. Sama kasab, semua rukuk. Tak payah nak ukur. Agak-agak. Sejengkal. Serapat-rapatnya sejengkal. Itu dia. Dan baca ulimu kul a'udhu berbinas hingga akhirnya. Disebut sini, hingga akhir. Baca kul a'udhu berbinas supaya terpelihara daripada waswas syaitan. Dan hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Dan kosongkan hatimu daripada waswas pekerjaan dunia. Dan engkau telik dengan mata hatimu. Seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Kerana Allah tidak menerima akan sembahyang hambanya. Melainkan dengan hadir hati kepadanya. Serta merendahkan diri. Menghinakan diri. Maka apabila hadir hatimu serta Allah. Maka ucap olehmu akan iqamah. Dan jika engkau harap akan orang yang hadir yang hendak mengikut akan dikau pada sembahyang, maka hendaklah engkau bangkan dan hendaklah dijaharkan sekiranya didengar oleh orang yang hendak mengikut jemaah itu. Inilah atas kata Imam Al-Ghazali. Panjang dia. Maksud begini, nak start sembahyang, baca Qul A'udzu Binnas. Qul A'udzu Binnas ni untuk memelihara kita daripada gangguan was-was syaitan yang bernama Al-Khannas itu. Al-Khannas maknanya syaitan yang sentiasa menyorok, bersembunyi dalam hati kita. Namanya Al-Khannas. Dulu ni Khannas ni ada dua makna. Satu maknanya ular. Khannas. Khannas maknanya ular. Jadi tu ingat dulu kalau kita sekolah Arab, selalu orang tu antayakul khanas. Masa Arab pun tak betul tu. Dia anta, takul. Orang tu dulu antayakul. Dia kata, pasal orang Arab dulu datang sini, meduh orang Melayu, makan ular. Orang Melayu kata Arab makan biawak. Dop tu lah. Jadi, sisih faham antara orang Melayu dan orang Arab. Ditulis oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar ni. Persen pendapat pasal orang Melayu salah faham. Dob tu macam biawak. Padahal dob itu tak boleh terjemah biawak. Dob tu dob lah. Jadi dob bila sebut biawak, tak boleh makan dia ni. Orang Melayu pula makan belut. Belut tu orang kata ular. Tu hanas tu. Jadi maknanya orang Arab kata Melayu, kata Melayu kata Arab. Elok duduk kat belakang. Jadi maknanya, kalau khannas, lain maknanya. Khannas, syaitan yang menyorok dalam. Sorok, dia yang bisik hati tu. Yang membisik-bisikkan waktu kita. Nak sembahyang, dia bisik macam-macam. Dia pandai syaitan. Cukup pandai. Dia nak buat kita jadi riak. Senang je. Kita bangun pagi itu bukan payah. Payah, 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 payah.
Bum, bangun, bangun. Kuat lagi, bangun kita. Diikut kita. Dia dah, tadi dia kalah dah. Lepas kita boleh bangun pagi. Kalau tak boleh bangun pagi, bermakna syaitan terbayu. Dikencingkan telinga kita. Atau diselimut kita dengan kulit babi. Orang yang tak bangun pagi itu, diselimutkan kulit babi. Dia punya gebar dia, selimut dia tu. Habis pak. Kita pun menang. Pergi sembahyang. Tengok-tengok seorang, orang pun tak ada. Hujan lebat. Kita seorang je. Kita azan, kita kamat, kita jadi imam. Makmum tak ada. Habis sembahyang kita. Kita boleh kira dah berjaya dah tu. Lawan hujan lebat, kita seorang je berjaya. Nampak? Kita dah berjaya. Kemudian kita pergilah pejabat. Kita pun borak-borak. Tadi subuh siapa pun tak ada. Kalau saya tak ada, tak banglah surau. Dah. Nampak tak? Dia kena kot tu lah. Menang juga belah dia. Itu. Isbiru wasabiru tu yang payah. Wasabiru tu payah. Ya yulazina amnusbiru. Wahai orang-orang yang bersabarlah. Kita dah sabar boleh bangun. Elok bangun dah. Wasabiru. Dan sabarlah di dalam sabar. Itu yang tak boleh. Dah sabar dah. Tapi sabar dan sabar tak boleh. Itu. Mana kita dah cerita dengan orang. Saya yang bangun pagi tadi. Lampu semua sepasang. Siapa pun tak ada. Kalau saya tak semayang pun tadi, siapa? Habis. Nampak? Kaedah syaitan cukup pandai. Itu sebab kita kena jaga dalam bab ini, bab tasawuf ini. Nak jaga hati tu payah. Hati. Nak jaga sungguh-sungguh. Sebabnya dalam bab ini, kita dalam ilmu tasawuf ini, nak jaga hati tu yang paling payah. Benar-benar. Rasa takabur, rasa nak dihormati orang, rasa macam kita tu, orang-orang pendakwah pun kena jaga sungguh. Kita pergi satu orang, orang tak tahu macam. Rasa tak hatinya? Kau terasa belum betul lagi tu. Jangan rasa kita nak dihormati orang. Kita mesti menghormati orang. Itu sebabnya Imam Ghazali pesan, kalau semayang tahajud malam-malam, mayanglah. Tapi jangan tak tidur. Tidur balik. Supaya mata jangan merah. Siang tidur sekejap. Orang yang nak bangun malam tidur sekejap. Memang tidak tidur. Doktor pun suruh tidur siang sekejap. Nabi pesan tidur kailulah. Itu kailulah. Tidur sebelum zuhur. Setengah jam tidur. Untuk meringankan kita bangun di waktu malam. Dan waktu malam bangun pukul 3, tertidur. Nanti subuh bangun. Itu sebab pesankan, terhim pagi-pagi jangan lama-lama sangat. 10 minit cukup. Pasal ada orang sudah bangun tahajud dah. Dia nak tidur sekejap. Jangan ganggu dia. Ada orang sedang tahajud di rumah. Ada anak-anak sedang tidur. Ada orang perempuan yang tak semayang. Ada orang bawa balik kerja. Maka kita mengganggu dia sedang tidur. Jadi haram hukumnya. Cukup dengan 10 minit saja. Untuk dia nak mandi dan berwuduk untuk nak ke surau azan. Jangan mengganggu orang sedang tidur. Ini ditulis oleh Dr. Ahmad Syalabi dalam bukunya Keadilan Sosial dalam Islam. Bab mikrofon. Ada bab mikrofon tu. Itu sebabnya kita kadang-kadang malam-malam Jumaat, kita baca Yasin. Tidak perlu orang kampung dengar. Tak payah mikrofon tu ke kampung, tak payah. Cukup orang surau aja. Kadang-kadang kita baca Yasin, apa perlu orang kampung dengar kita baca Yasin? Tak perlu. Karena orang boleh dengar Quran kan, dia kena diam. Kan susah nak cakap gitu. Jadi kita cukup dalam surau saja itu keadaannya. Tapi hari Jumaat. Hari Jumaat, orang ada semain tahajud, semain apa? Main sunat, ada baca Quran, ada wirid, ada zikir. Bilal pula menghalakan dia punya tazkir, apa panggil hari Jumaat? Tazkir lah. Menghalakan surau ke masjid tu. Kan mengganggu orang sedang semain sunat tu. Tu. Orang yang semain sunat pun ada. Semain kadak subuh ramai juga. Itu masalah. Itu masalah tu. Saya pesan lama dah. Lain kali nak qada subuh, celik-celik mata, pukul 8. Mayanglah di rumah. Kan? Yang tak akan kan masjid kan mayan. Qada pula ke masjid. Dah qada ke masjid, jangan baca doa kunut. Pecah rahsia. Lain kali duduk, oh ya Allah, ini mana ada air. Sudah. Ini dia baca Allah, ini baca doa. Orang tengok, air tan subuh ke. Ini banyak-banyak hal. Kita pergi. Kita balik-balik. Jadi tuan-tuan, kita Al-Khannas merupakan iblis atau syaitan yang menyelinap dalam hati, yang membisik-bisikkan, yang bukan-bukan dalam hati kita. Kemudian dia kata
hendaklah kita bayangkan sekarang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Ihya sebut, hendaklah kita menghadap Allah Taala sekarang seolah-olah kita ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan sembahyang yang terakhir buat kita. Lepas tak sembahyanglah. Mesti sembahyang ni payang yang paling canggih sekali. Pasal last punya sembahyang. Kalau kita rasa siap jadi sembahyang, boleh sembahyang tak betul. Hendaklah kita bayangkan selepas tak ada kerja dah. Tak ada kerja lepas ni. Tak ada benda nak dibimbang kan. Biar ada kerja, kena laju sembahyang tu. Ada benda nak buat. Tak. Kalau orang perempuan, hendaklah selesaikan kerja dulu. Kalau masak nasi, selesaikan nasi. Biar masak dulu. Kain diampai, angkat. Kalau orang nak datang, buka pintu dah. Senang cerita. Kan mengganggu sembahyang tu. Allahu Akbar, teringat Allah, dia kata. Nak hujan ni, kan mikir. Nak angkat, tidak. Angkat, tidak. Darinya, mula. Kalau lebat kan, aku turun kan. Kan batal sembahyang. Mengubah niat. Kalau lebat kan, berhentilah. Batal, pasal sudah ada niat nak keluar daripada sembahyang. Itu bab sembahyang payah. Itu sebabnya kita dalam bab sembahyang ni ikut peraturan betul-betul. Memang nampak sembahyang, pasal kita belajar sembahyang ni dulu kan senang je sembahyang tu. Sebenarnya nak mencapai derajat ni kan ada takhasyu'an, tadarru'an, tadzulan, tabadzulan sampai tamallukan itu, sampai tahap kerinduan kita kepada Allah Taala itu. Sampai tahap itu. Sekarang dapat sikit tadarru'an, takhasyu'an jadilah, khusyuk jadilah. Begitu. Dah selesai, apa dia kata? Merendahkan diri. Tadzallulan. Kemudian, menghinakan diri. Kemudian, apabila hadir hatimu, ucaplah, barulah qamat. Dah selesai sebab tu, baru qamat. Dan, kalau harap ada orang datang, kita azan. Kalau tak ada, tak payahlah. Dan harapan azan itu memanglah sunat muakkad sebelum waktu. Tapi kalau azan, kalau tak azan, orang dah ada surah dah, tak payah. Jadi harapan kalau azan ada orang datang. Ini maksudnya di rumah. Ini surah lain, surah mesti kena azan. Kemudian, keadaan sekiranya, dan naklah kita jaharkan sembahyang kalau kita sembahyang berjamaah. Mana kuat sikit. Kita sembahyang seorang pun kena jahar juga. Tapi kalau orang ramai kuat sikit. Begitu. Inilah pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Habis. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang sembahyang sendirian. Jika ia mendengar bang orang lain sekalipun. Tetapi madai yang bang itu sekiranya didengar oleh sendirinya. Inilah atas petan setengah fuqaha. Kemudian maka ucap olehmu akan qamat. Maksudnya sunat orang yang sembahyang sendirian jika ia mendengar bang orang lain sekalipun, tetapi madai bang itu sekiranya dengar oleh sendirinya. Maknanya kalau dia nak bang, kuatlah seseorang-seorang dia je bang, perlahan cukuplah, tak payah pakai mikrofon. Mereka kalau nak bang sendirian orang tak ada, bang lah, tapi jangan kuat-kuat sangat. Sama juga kita kalau anak menangis di rumah, budak kecil menangis, azankan 7 kali. Tak payah pakai mikrofon, tak payah. Tak payah pinjam mikrofon surau pula, apa hal budak menangis. Tak ada. Cukup azan sekadarnya saja, 7 kali. Kadang-kadang orang tak faham budak menangis ni. Ditimangnya budak sampai pagi. Gele-gele suami isteri. Baru kahwin dan budak umur 20-an tak. Dah beritahu ni. Itu bertekak suami isteri. Awak pegang. Saya nak tidur. Jadi sebenarnya dia azankan. Bila azan 7 kali itu maknanya. Bila azan, jin tu lari. Dah habis azan, datang pula. Azan lagi. Lari lagi. Habis azan, datang pula. Lama dia pun penat. Sudahlah penat aku dia tu. Itu kaya dah. Kedua. Yang kedua itu niat. Iaitu bahawa engkau sebut dengan lidahmu pada zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
dan engkau niatkan dalam hatimu sahaja aku menaikkan sembahyang waktu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini nak timbulkan sikit persoalan setengah-setengah orang berpendapat. Di sini kita melihat sembahyang ni ada usali. Ini menurut pandangan Imam Nawawi rahimahullah, sunat kita berusali. Kalau tak ada usali pun tak menjadi masalah. Yang paling penting ialah niat dalam hati. Niat ini pun berbeza-beza pendapat. Saya jelaskan di sini supaya tuan-tuan jangan keliru. Pasal ialah kita dengar ceramah macam-macam. Yang pertama usali. Usali ni memang Nabi tak pernah ajar pun. Nabi tak pernah ajar pun usali ni. Nabi tak pernah suruh pun usali ni. Tetapi Imam Nawawi ni orang cerdik, orang pandai, orang mujtahid. Orang-orang kemudian-kemudian ni dikata lalai. Maka untuk mengelakkan, menghilangkan kelalaian tadi tu, kita sebut nak sembahyang dengan mulut. Untuk mengingatkan hati kita yang sembahyang ni sembahyang zuhur. Itu saja. Dan usalli ni di luar sembahyang. Bukan dalam sembahyang. Belum start lagi sembahyang. Kerana startnya sembahyang tu, Allah itu, itu baru start. Allahu Akbar, barulah komplit. Usalli itu tidak payah ditimbul-timbulkan lagi. Pasal sudah bincang ke ulama zaman-zaman dulu sudah selesai dah. Kalau ada orang menimbulkan masalah usalli itu lagi, bermakna sudah ketinggalan zaman dia. Orang sudah lupakan dah usalli itu. Memang orang kata bid'ah, betul bid'ah, tapi bid'ah tidak bercanggah dengan syariat. Pasal dia di luar semayang. Belum semayang. Melainkan Allahu Akbar, usalli berzuri. Itu bid'ah. Dalam semayang. Itu bid'ah. Sama juga kita nak semayang ni, kan? Lampu padam lampu tu. Allahu Akbar. Tak ada apa-apa. Kan? Pasal, belum semayang. Padam televisyen, Allahu Akbar. Tak ada apa-apa. Melainkan Allahu Akbar, TV padam. Tak boleh. Nampak tak? Itu keindah dia. Senang faham tuan-tuan. Habis. Yang kedua. Persoalan yang kedua ialah, dia kata, pasal apa dah susah dengan niat-niat? Kita nak pergi suruh ada niat dah tu. Ini persoalan. Kan? Pasal Malaysia ni kan orang cerdik pandai-pandai macam-macam. Jadi orang mana satu nak dengar ni, Ustaz? Mening lah dia kata. Ada seorang pencerah pula, niat tak payah. Allahu Akbar tu sudah cukup. Pasal, kita nak suruh tadi, memang niat nak sebab maghrib dah. Kan? Kita naik surah. Betul pendapat itu. Menurut mazhab yang lain. Habis. Selesai masalah. Pasal, di antara ulama mazhab pun tidak berkelahi. Yang berkelahi ini orang bawahan saja. Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan doa kunut itu hukum sunat mu'akad. Sunat ab'ad. Tiba-tiba dia jadi imam, dia tak semayang, tak baca doa kunut. Lepas semayang orang tanya, tuan mengapa tuan tak baca doa kunut? Tuan yang kata sunat, ab'ad. Apa dia kata? Di belakang saya, ada ulama yang mengatakan doa kunut tidak sunat. Saya hormat pandangan orang lain. Kan canggih tu. Saya hormati pandangan orang lain. Sesama masalah. Ini kita ketika bila bersyarah ke surah, ini bid'ah, ini bid'ah. Tak pening orang surah. Bila bid'ah, masuk neraka habis. Habis orang Malaysia masuk neraka belaka. Tak ada-ada orang Malaysia yang masuk surga sudah. Melainkan orang yang tak buat tu. Dia tak duduk kunut. Dia apa nama tak ada usali. Itu. Nabi tu. Nabi tu ada. Nabi. Kana Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi hatta faraqal. Nabi baca doa kunut sampai mati. Jadi ada hadis. Ada pendapat yang hadis itu tidak kuat. Itu bab lain. Jadi saya nak pesan tuan, jangan susah hati. Bab niat tadi begitu juga. Niat ni begini. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu ialah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Nak buat sesuatu, terus buat. Itu niat. Niat itu dengan perbuatan sekali jalan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita nak sembahyang maghrib insya sekejap lagi, itu bukan niat, itu azam. Menurut mazhab lain, dia kata itu niat lah. Pasal macam kita Syafi'i pula ada juga berbeza.
Bila puasa, dia boleh niat malam. Kalau sekiranya puasa itu mesti serentak dengan waktu fajar, tak mending kita. Kan, masuk-masuk, tunggulah sepajar subuh. Lagi seminit masuk subuh, nawaitu sama kali. Ha, tu. Tak mengang kepala kita. Tak tidur malam sudah. Ha, itu jadi dalam Islam jadi mudah. Ha, jangan susah. Jadi, pasal ni, ulama Syafi'i muhurai innamal a'mal binniyat innama sihhatul a'mal binniyat. Hanya senyesahnya amal dengan niat. Yang lain innama kamal amal binniyat. Hanya senya sempurna amal dengan niat. Mantap niat pun sah tapi kurang sempurna saja. Nah. Jadi ulama berbeza beberapa ulama jangan jadi perselisihan pandangan berkelahian di antara orang-orang yang awam ini. Pasal orang awam ni al awam la madhhab lahu kata Imam Nawawi. Al awam la madhhab lahu, orang awam ni tak ada mazhab. Tak biasa sama salah. Tuan kita beli ke Indonesia ni bila nak buat bayar peterah kan pakai duit. Imam Syafi'i tak boleh, mesti pakai beras. Tapi tu kau mazhab pasal susah nak buat beras. Kalau kita buat beras, orang Ampang Jaya ni ada 1,000 orang, anak ada 6 orang, 6,000. 6,000 apa nama tu, gantang. Tak runtuh rumah tuan imam gitu. Jadi pakai duit kan senang cerita. Tukar mazhab. Gitu. Kita banyak tukar mazhab. Kita pergi Mekah, tukar mazhab. Pasal bila tawaf, sentuh laki perempuan kan batal. Tukar mazhab. Jadi banyak tukar mazhab dah. Kita niat nak sengaja puasa sebulan tu, tukar niat juga tu. Tapi mesti tetap malam. Banyak tukar mazhab. Jadi kita orang awam, tak ada sign contract dengan Syafi'i, tak ada. Mana sign contract? Ada. Tak ada, boleh apa tukar-tukar mazhab. Entam lah. Jangan susah kepala. Hanya kita kadang-kadang ada perkara yang patut diambil perhatian. Kita dalam setengah kampung kita ni, yang kita pentingkan salam tu. Salam penting. Semain sunat tak penting, itu masalah. Yang kanya lepas semayang, main sunat dulu. Salam kemudian. Sibuk bersalam dulu. Bersalam balik itu. Saya tengok di Bandung baru ni, di sekolah pondok, saya pergi sekolah pondok. Saya jadi imam. Saya ingatkan macam kita lah wirid. Saya itu wirid seorang. Saya tengok orang tak habis main sunat belaka. Rupanya dia lepas semayang fardu, main sunat terus. Baru wirid. Itu baru canggih. Pasal semua kena main sunat. Ini budak-budak lah ni. Sekolah pondok ni budak-budak. Lepas tu baru wirid. Saya wirid seorang, saya ingat ada orang belakang. Sebenarnya sudah nak ke. Jadi kita kena tukar sistem itu. Pasal bila kita buat main sunat, semua orang main sunat. Kan begitu? Pasal orang kita, dia tunggu wirid itu masa dia nak doa. Padahalnya semayang tu doa dah. Tapi kita main sunat pun buat, doa pun buat, wirid pun buat. Kan canggih. Pasal yang dipentingkan ialah bersalam. Kalau tak bersalam, seluruh Ampang Jaya tahu. Tak sunat sunat tak apa, balik elok je macam. Itu kelebihan kita pula. Kita tukar sistem tu. Makna kita pentingkan sembahyang sunat, salam tu penting juga tapi lebih penting sembahyang tu. Gitu. Memanglah sembahyang salam dapat pahala. Kan? Sebelum berpisah kan Allah ampunkan dosa sebelum tu. Ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Ma min muslimain natasafahan. Tidak ada dua orang Islam yang berjabat tangan. Illa ghufira lahum. Menangkan di akhir keduanya. Qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Dapat pahala, dapat. Diampunkan dosa. Dan orang yang mengulur tu dapat 9 pahala. Dia menyambut satu-satu. Kan banyak kelebihan juga. Tapi jangan jauh dia mengulur. Kalau dah masuk jauh, gini. 9. Begitu. Tetapi sembahyang sunat itulah yang dia utama lagi. Habis. Boleh balik. Tak habis sudah kan? Itu dia. Mana merayang itu sebab usali tadi. Kemudian, usali dan niat sembahyang asar, usali fardul asri arba rakaat ila Allah Ta'ala. Maghrib, usali fardul maghribi thalatha rakaat ila Allah Ta'ala. Bayang insya, usali fardul insya arba rakaat ila Allah Ta'ala. Subuh, usali fardul subih rakaat ila Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu niat-niat tak baca lah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Maka hendaklah engkau sertakan niat daripada alif Allah itu hingga ra akbar.
dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu hingga berbetulan kedua bahu, sekira-kira berbetulan kedua ibu tanganmu itu dengan hujung telinga yang di bawah, dan berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung telingamu yang di atas, dan alah kedua tapak tanganmu itu menghadap kiblat serta terbuka keduanya itu. Maka apabila tetap kedua tanganmu seperti demikian itu, maka engkau ucap takbir itu serta engkau hadirkan niat yang tersebut itu, dan engkau turunkan kedua tanganmu pada ketika mengucap takbir itu. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tanganmu itu di atas pusatmu dan di bawah dada, padahal engkau taruh tanganmu yang kanan itu di atas tangan kiri, dan engkau lunjurkan telunjukmu dan jari tengah di atas lengan yang kiri, dan engkau genggamkan jari manis dan kelengkingmu dan ibu tanganmu kepada pergelanganmu yang kiri. Dan panjang cerita tu. Maknanya, yang pertama dia sebut ialah takbir. Takbir di sini dia kata, sertakan niat daripada alif Allah itu selesai bar. Ini ada panggil kamaliyah. Ada urfiyah, ada kamaliyah. Urfiyah ni maknanya dia akbar tu kosong. Tak ada isi dalam tu. Kita mesti Allah sengaja aku semayang fardu zuhur. Akbar tu ada sikit kerana Allah Ta'ala situ. Itu kamaliyah. Kalau urfiyah, maknanya Allahu, dah habis niat dah. Niat habis dah. Dah kena Ta'ala dah tu. Dia pun akbar. Pun sah. Tidak masalah tu. Ini sebenarnya nak ceritakan ada tauzi'iyah dan sebagainya. Saya tak nak cerita. Takut tuan tak faham. Saya pun tak faham. Dia bahaya. Dia ada urfiyah, kamaliyah dan tauzi'iyah. Kita ambil yang dua tu senang. Maknanya takbir yang kamaliyah maknanya A dengan Ra itu, alif Allah bar tu, Ra hujung, penuh niat. Berisi belaka. Yang urfiah ni, yang biasa ni, Allahu je, habis. Akbar tak diisi, tak ada salah. Tidak masalah. Sah, cukuplah. Jangan saya tak nak sebut banyak, takut tuan-tuan keliru, payah. Macam kata Allah, ni kamaliyah ke urfiah? Jadi payah. Itu kita kena buka kitab. Jadi di sini sebut, apa dia kata? Sunat engkau angkatkan kedua tanganmu berbetulan kedua. Mana sama bau ni. Itu. Dia kita yang angkat tangan ni dia tak boleh jangan begitu tu. Jangan buka begitu. Ni kembang sangat. Macam singa nak berjuang macam. Biasa je. Mana ini sini dengan apa coping telinga. Tak boleh pegang tak apa. Betul. Ini menghadap kiblat. Tangan menghadap kiblat. Begitu. Dia jangan rapat dengan tangan itu. Di antara tengah-tengah. Itu. Maknanya pegang. Ini kebiasaan telinga orang biasa. Kalau Sarawak lain kena begini sebelah apa. Kan dia sebelah panjang ada yang panjang tu. Ada susah tu. Jadi Allah. Begitu. Jadi maknanya dia menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat ni. Jangan terlentang begitu. Ada orang begini pada dia, bukan? Ada orang begini pada dia. Terlentang begitu. Terlajak ke belakang pada. Ada macam ni. Ada yang style sangat. Allah. Macam-macam. Jadi tak samalah sembahyang. Pasal tidak ikut sunnah. Tangan menghadap kiblat. Kiblat betul. Jadi maknanya saya tengok ada macam-macam orang ada. Ada orang dia turun dulu. Allah Akbar ada juga. Ada hadisnya tapi lemah. Ada Allah Allah. Ada ke belakang pula sikit. Tak payah. Ini macam-macam rupa tu. Saya tak nak cerita dia ada satu buku tulis. Satu buku Indonesia tulis mengenai cara-cara at-tabi'at orang-orang Indonesia semayang. Macam-macam rupa dia. Dia menceritakan tidak ikut sunnahnya. Walau bagaimanapun ini sunat aja. Semayang sah dengan bimbang. Dia semayang sah. Angkat takbir ni hukumnya sunat aja. Dan sebenarnya, hendaklah waktu takbir itu di telinga, sini juga,
Waktu rukuk pun di sini, iktidal pun semua di sini. Ha, kena ingat betul-betul tu. Pasal banyak orang anggap takbir ini dia angkat sini. Waktu rukuk kan tidak. Nah, habis. Kemudian letak tangan. Letak tangan ni dia kata, ha, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ha, letak atas pusat. Ini, ha, ini. Jadi ini di sini. Begitu. Berat sikit belah kiri je. Ha, sikit. Jangan banyak sangat. Ini. Kepala pun ikut sama. Itu masalah. Dia iring sikit je. Ha, sikit je. Ini. Guna entah ni, guna ni, dua tangan ni, pegang. Supaya sini ada satu urat. Terus ke hati. Untuk menetapkan kita punya hati tu. Itu kaedah dia. Macam orang sembahyang ada orang macam begini. Mana? Bini pun ada. Bini pun ada. Kan? Yang begini pun ada. Sebab begini langsung senang. Berbeza-beza pendapat. Kalau Imam Hambali, di sini. Hambali. Hanafi bawah. Maliki lagi senang. Bawah tu. Ha, tu Nabi. Ha, tu. Ini, ini kalau kita Maliki, dia angkat Allahu Akbar tu bawah. Ha, kita orang Melayu ni Syafi'i. Ha, dia begini. Ada satu buku pula mengenai kerehatan. Ha, tapi ini kita boleh kira. Kata dia kata yang paling rehat sekali, paling bukan rehat, relax sikit ialah pandangan Syafi'i. Ha, kita lah kan relax sikit ini. Sini kan rasa penat, rasa menengok. Kan? Ha, sini relax sangat pula. Ha, begitu. Itu ada empat pandangan. Ha, tapi ialah kadang-kadang kita lihat orang-orang Arab dia semayang macam-macam rupa. Itu tak ada mazhab. Itu mazhab tak peduli namanya. Dia semayang, dia boleh gosok gigi macam-macam. Tengah-tengah semayang, teringat dia tak gosok gigi, dia ingat. Keluar orang tu. Balik tu. Saya dah jelaskan sikit masalah sugi ni. Dalam kitab Fathul Mu'in, ada menyebut sunat membasuh kayu sugi itu. Setelah dipakai, dan untuk dipakai kali kedua. Dah pakai, basuh. Baru pakai balik. Banyak orang silap. Memang sunat bersugi tiap-tiap kali semayang. Tapi dibasuh dulu. Ini kita rap balik. Kan? Kan rap lagi sekali kan? Orang sebelah, eh tak larat. Itu masalah. Itu pasal banyak kita mengambil sunat tapi menjadi punah. Sama juga makan berdulang. Makan dulang tu Nabi kata ijtami'u ala ta'amikum yubarakum fi. Berjemaahlah makan, bukan mesti dulang. Kita makan lauk mangkuk-mangkuk tu orang Melayu buat sedulang tu, jemaahlah tu. Jadi makan berdulang tidak menjadi salah. Yang menjadi salah ialah banyak nasi ni. Melambak nasi. Dah kenyang dah. Tolak lagi, tolak lagi. Tolak lagi sikit-sikit. Makan lagi. Ada lagi. Tolak lagi. Itu. Apa kata Luqman al-Hakim? Wahai anakku, jangan engkau makan lebih daripada batasan. Makananmu itu kalau engkau beri anjing lebih baik daripada engkau makan. Dah kenyang, tak larat dah. Umur. Sunnah apa benda tu? Punah jadinya. Banyak. Kita memikirkan sunnah tapi sebalik sunnah, tidak menjadi sunnah. Bukan mesti makan berdulang, tak salah, makanlah. Tak salah. Untung banyak agak tulang tu. Pasal apa? Basuh satu dulang je. Kan? Senang, campak dalam kolam, basuh habis, sesama masalah. Tapi menjadi hal lain pula, jadi makan banyak. Kadang-kadang tak sabar. Makan berdulang, jangan atas kerusi. Makan belum mana boleh duduk atas kerusi. Tak boleh dia. Makan terpaksa pegang, begitu pula sudah. Kan? Itu kaedah. Nabi pesan makan berjemaah betul, bukan mesti berdulang. Tapi makan berdulang tidak salah. Saya tak komplain makan berdulang tu. Yang kedua ialah makan terlalu banyak. Nah, gitu. Habis. Keempat, membaca Fatihah. Dan sunat dahulu daripada membaca Fatihah itu engkau baca doa iftitah. Iftitah cakap lainlah perasmian. Iftitah mana? Resmi. Nak resmikan Fatihah, baca doa iftitah dulu. Allahu Akbaru.
kabirah, walhamdulillah kathirah. Kalau macam Allah Akbar kabirah pun tidak batal. Ini bukan Quran. Jadi eloklah kita ikut undang dia. Allahu Akbaru kabirah, walhamdulillah kathirah, subhanallah bukratan wa asila. Pasal ada orang timbulkan masalah kalau macam Allah Akbar kabirah salah tak? Tidaklah menjejaskan makna dia tak. Tidak menjejaskan makna dia. Itu baris saja. Sampai habislah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarassa samawati wal ard hanifan muslima wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terjemahannya, Allah yang maha besar, padahal engkau, padahal aku ucap takbir dan alhamdulillah yang amat banyak, dan aku ucap tasbih iaitu subhanallah pada pagi-pagi dan petang-petang, dan aku hadapkan muka bagi Tuhanku yang menjadikan tujuh petang langit dan bumi, padahal aku cenderung kepada agama Islam lagi Muslim, dan tidak aku daripada orang yang musyrik, bahwasanya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku itu iaitu bagi Allah Ta'ala dan jadi dengan kudratnya iaitu Tuhan sekalian alam, padahal tiada baginya yang menyengutui akan dia, dan dengan itu aku disuruh dan lah aku daripada orang yang Muslim. Nah, itu terjemahan apanya, doa iftitah tadi. Maka baca olehmu subhanaka wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairu. Nah, ini sambungan, boleh juga sambung kalau nak sambung doa iftitah tadi. Subhanaka wa bihamdika tabarakas murab tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Boleh kalau nak sambung. Tak baca pun tak apa. Doa kitah tadi ni baca pun boleh. Tak baca pun tidak menjadi masalah. Ini sunat. Kemudian baca ulimu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca ulimu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Tak ada hal itu. Dan sunat engkau ceraikan antara amin dan antara katamu waladhalin dengan sekadar satu nafas. Dan sunat engkau nyaringkan bacaanmu pada sembahyang subuh dan dua rakaat sembahyang maghrib, dua rakaat sembahyang isyak, melainkan jika engkau makmum. Maka itu sunat engkau perlahankan sekira-kira dengar oleh telinga dirimu, dan sunat pertengahan pada bacaan sembahyang sunat mutlak yang pada malam, yang terkadang jaharkan dan terkadang disirkan. Demikianlah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak memberi was-was akan orang yang tidur. Atau orang yang sembahyang, dan bersalah salin ulama pada sembahyang rawatibul isyak atau maghrib, kata setengah ulama terkadang disirkan dan terkadang jaharkan seperti sunat mutlak yang pada malam. Nah, jadi begini, kita membaca Fatihah waladhalin, kemudian bernafas, kemudian bau amin. Makmum jangan amin dahulu sebelum imam. Ada imam yang tak sabar, waladhalin, dah belakang dah. Kalau suruh kita tak apa, kalau suruh India amin tak ada, seseorang dia je. Aku tahu dia. Satu. Kemudian biasalah sembahyang subuh nyaring bacaan, sembahyang maghrib nyaring, isyak nyaring, durkan-durkan. Ditimbul kepersoalan mengapa dinyaringkan dan sembahyang siang disirkan, diperlahankan. Maka kalau kita buka dalam hikmat tasyrik, hikmat syariat Allah Ta'ala ni, dia kata ini dikaji oleh ulama saja. Dia kata dia waktu siang ni huru-hara bising, maka kita diam, baca perlahan. Malam pula senyap, kita kuatkan bacaan. Itu yang dia boleh bernama kaji oleh ulama. Malam senyap, dia kata kita baca kuat. Kalau kita lawan pula, Jumaat siang kan kuat juga. Kan raya raya kuat. Jadi ini hanya kajian ulama saja. Kita hanya dapat, ulama dapat kaji sikit-sikit gitu je. Macam dikaji orang mengapa diharamkan makan babi. Ada orang kata haram makan babi ni kerana kuman yang terdapat dalam daging babi itu
tak boleh mati walaupun dipanaskan dengan panasan 100 darjah sentigrad. Sekarang sudah ada alat dia mati. Sekarang. Makna kajian itu tak tepat. Jadi ada ulama pula mengatakan bahawa kerana babi itu merupakan binatang yang tak pandai cemburu. Oleh itu orang yang makan babi itu tak cemburu. Maka orang putih kan isteri dia boleh ada boyfriend pula kan tak cemburu dia. Ini setengah-setengah kajian orang saja. Yang pentingnya Allah Ta'ala kata haram, selesai masalah, haramlah. Hanya untuk nak menguatkan pandangan, menguatkan keyakinan saja. Tapi kita sebagai orang beriman, Allah tak ada haram-haram. Pasal ada satu kawan cerita, dia balik dari London, dia balik ke sini. Dia kata tengok babi itu kotor sini. Patutlah haram sini, dia kata. Kotor. England tak kotor, halal. Dia makan kentang. Dia makan kentang lain, dia kata. Bersih sana, basuh elok. Dia pandangkan dia begitu. Nah, sini kan babi kan kotor. Di sana dia mandikan orang putih tu elok tu. Jadi halal lah. Babi London tu. Babi made in London. Begitu. Jangan pandai-pandai tu hukum begitu. Kita kadang-kadang pelik-pelik benda tu. Yelah, orang awam dah begitu perangainya. Orang kita ada perangai kita pula. Sebab kita ni kerana terlalu nak moden-moden sangat, tambahlah Islam hadari lagi. Kan payah juga tu. Kita dengar radhi itu apa? Billahi rabba wa bil islamil hadari dina. Begitu. Besok bukan kita tanya, ma dinuka, apa agamamu? Islam hadari. Begitu. Sekian dimaklumkan. Kemudian dan kita semayang malam ini boleh kuat baca walaupun sunat mutlak tapi sederhana. Semayang malam boleh baca kuat tapi jangan terlalu kuat. Tapi disebut juga di sini, dia kata jangan kita membaca kuat sehingga mengganggu orang tidur. Kan saya sebut awal-awal tadi ni, tarhim pagi-pagi itu hendaklah diadili, jangan terlalu awal. Bayang subuh sekarang 6 lebih, jangan start pukul 5. 6 10 minit kita nak azan, pukul 6 boleh. Adalah. Jangan pukul 5 dah start. Setengah-setengah di Kuala Lumpur, pukul 5 dah start lah. Kita lihat setengah masjid. Lebih-lebih dekat hospital. Hospital orang sakit. Saya tengok satu, dia punya mikrofon bergema. Tapi kita susah nak sebut. Bila sebutnya, orang mesti kata apa? Orang kapil lah tu. Dia begitu. Maknanya orang kampung tak boleh bersuara. Bila bersuara, kita tak benar, minta jangan kuat sangat tarhim itu. Ada orang kata, dia orang kapil. Masalah kapir tak kapir, Islam dah. Kita sini kita baca Quran, orang tidur sebelah, kita kena perlahankan baca Quran tu. Undang dia. Nampak? Kita ada yang utama, ada yang paling utama. Baca Quran itu utama, menghormati orang lebih utama. Kaedah tu. Kenapa kita nak ganggu dia? Dia tengah tidur kan? Oh, dia tidur, ada hal dia. Kita beribadat. Disebut dalam kitab-kitab banyak. Habis. Ada ulama mengatakan sembahyang sunat selepas isyak, ada ulama mengatakan boleh disirkan, boleh dijaharkan. Itulah. Habis. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada patah tiwalul mufassal, yakni surat yang panjang, iaitu dari suratul al-hujurat hingga amma. Sembahyang subuh eloklah pakai surah yang panjang-panjang. Ini dalam masa yang sama seperti menganjurkan kita menghafal surah. Sekarang tak payah dah. Sekarang boleh letak depan begitu. Letak depan Quran. Membaca dalam sembahyang hukumnya makruh. Membaca dalam sembahyang hukumnya makruh. Walau bagaimanapun dalam hal ini, kita kalau hafal Quran, kita nak baca Quran, hafal sunat menengok Quran juga. Sunat
Kita Yasin pun hafal lah, Yasin hafal. Ha, kita pergi surau masjid, ha, nak baca Yasin ni. Sunat juga baca Yasin. Buka. Ha, dua keuntungannya. Yang pertama, kita dapat ibadat melihat tulisan Quran itu. Yang kedua, mengelakkan daripada riak. Kena ingat tu. Nanti orang tahu kita, Yasin Quran, ya Allah, apa. Kita rasa action pula. Jangan main-main. Itu bahaya kita tu. Kita eloknya kita mendiamkan diri yang kita sudah hafal ya sudah. Itu saya sebut, pernah sebut bila orang-orang sufi ini bila makan depan orang ramai dia makan banyak. Dia takut orang tahu dia ahli sufi. Tapi di rumah dia makan sikit. Di rumah, orang ramai banyak. Nah itu orang-orang sufi. Tetapi jangan tuan-tuan makan banyak di ramai-ramai makan banyak-banyak. Eh masa orang sufi lah ni. Dan sunat engkau baca pada sembahyang zuhur dan asar dan isyak yang pertengahan seperti wasama izatil buruj dan yang seperti dan maghrib surah yang pendek seperti qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad wal adiyat dan sebagainya. Dan sunat pada sembahyang subuh di dalam pemergian dalam musafir dibaca kerap pertama Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun dan yang kedua qul huwallahu ahad. Ini keistimewaan pada orang yang musafir. Musafir banyak keuntungannya. Sembahyang jamak boleh kasar sekali. Baca pun pendek-pendek. Walau bagaimanapun nak jelaskan di sini di antara jamak takdim jamak takhir kita digalakkan jamak takdim. Pasal selesai tugas. Kalau mati selepas itu kita pun sudah dapat pahala dah. Tapi jamak takhir kalau mati tidak dosa. Tapi pahala dia tak dapat. Pasal dia belum buat. Terus dalam bab azam, azam ada dua. Wajib. Azam umum, azam khusus. Hukumnya wajib. Azam umum, bila balik sahaja kita, wajib berazam tidak akan buat maksiat dan akan berbuat yang ma'ruf. Itu wajib azam yang hukum. Azam khusus, masuk waktu isyak, kita azam nak sembahyang isyak. Azam mesti ada. Ha, itu dia. Maknanya kalau kita berazam, tiba-tiba kita pun sebelum habis isyak, kita pun meninggal, maka kita dianggap sudah pun melaksanakan tanggungjawab walaupun belum buat. Orang perempuan kena ingat pula. Masuk waktu isyak, dia kena ingat. Dia tangguh, tengok TV, tengok wrestling macam-macam. Pukul 11 datang haid dia. Dia naklah qada semayang yang itu kerana waktu sudah masuk. Hanya dia tidak berdosa saja kerana waktu belum habis. Itu kaedah dia. Kita ada dua masalah. Kita masuk zuhur, kita pun niat. Bukan? Niat. Kita pun masuk keempat, zuhur belum habis. Kita pun meninggal. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Tetapi, orang yang semayang jamak ada berapa? Berapa? Tiga ke dua? Tiga. Jamak takdim, jamak takhir, jamak takyah. Itu dia. Jamak tak payah tu. Jadi maknanya, kita masuk saja waktu zuhur, kita niat. Dan jangan niat terlewat. Katalah zuhur dah habis lagi 2 minit zuhur nak berah. Baru niat jamak takhir. Tak sah niat tu. Kena qada kalau tak sempat. Maknanya, kena qada semayang zuhur itu. Kalau sekali waktu niat itu, waktu niat kalau kita semayang zuhur, tak cukup. Itu. Dianggap tak sah niat. Itu kaedah jamak takhir. Mesti apa salahnya niat? Masuk zuhur niat je lah. Kenapa nak tahu tak kira? Ya, soalannya ialah kita bertolak daripada Kuala Lumpur ni nak pergi Pulau Pinang. Naik ke terbang. Tu rumah pukul 12. Sembahyang jamak nak buat jamak takdim ke takhir ke? Kita pun pergi Pulau Pinang sampai Pinang pukul 1:30. Sembahyanglah kita. Bukan? Zuhur pun sembahyang, asar pun sembahyang. Pukul 2:30 balik Kuala Lumpur. Sampai rumah pukul 3:30. Pukul 4 sampai. Zuhur ada lagi, asar ada lagi. Maka cukuplah
tak payah nak ulang-ulang, sah kan? Itu kaedah jamak takdim tu. Tapi maknanya jangan kita sembahyang di Ampang Jaya ni. Hendaklah kita sembahyang sebelum sampai tempat bertolak. Nah, itu tu kaedah. Kita akan jumpa nanti bab kasar, insyaAllah. Yang pertama, sunat sebelum Jumaat ni, bersih pendapat ulama'. Ulama'-ulama' yang mengatakan ada sembahyang sunat sebelum Jumaat berdasarkan dua perkara. Yang pertama, hadis Nabi mengatakan, ma bainal adhanaini salah. Barang yang antara dua azan dan iqamah itu ada sembahyang. Itu pendapat ulama' pertama. Yang kedua, satu hari, seorang sahabat masuk ke masjid, Nabi sedang baca khutbah. Dia terus duduk. Nabi pun tanya, as-salaita? Dah sembahyang ke belum? Dia kata, belum. Sembahyang. Maka ulama' ada mengatakan, itu sembahyang surat tahiyatul masjid. Ada ulama' mengatakan, bukan. Kalau sembahyang surat tahiyatul masjid, mengapa Nabi tanya? Nabi tak nampak ke dia tak sembahyang tadi? Dibimbangkan. Kalau dia tadi sudah sembahyang sunat qabliyah di rumah, maka menunjukkan dia ini belum sembahyang qabliyah Jumaat. Maka dia sembahyang qabliyah Jumaat. Kalau sekiranya sembahyang sunat dalam masjid, Nabi tak payah tanya. Pasal kan dia dah masuk masjid, kan duduk terus. Menunjukkan ada qabliyah. Pendapat ini memang ada pendapat mengatakan tak ada sembahyang. Saya dulu begitulah waktu muda-muda ni. Waktu muda-muda dulu, bila baca satu artikel, tak ada sembahyang sunat sebelum Jumaat ni, saya pun action juga, duduk. Kan, masa tu, di kolej universiti, masa tu. Tapi sebelah saya ni, Profesor Mahana namanya, alim sungguh, sembahyang dia. Saya sembahyang balik. Jadi maknanya, pasal ini ada berbeza-beza pandang ulama. Jadi maknanya, kalau sembahyang juga, tidak dalam, selepas ada hadis yang berkata, ma bainal adhanaini salah. Barang yang di antara dua, azan, mana dua, iqamah dan azan ada, mayang. Dan pendapat hadis yang itu, apa namanya, seorang sahabat tadi. Habis. Kedua. Yang kedua, sapu muka. Sapu muka ni, kalau kita buka dalam Matan al-Badrain, dia tak sebut. Tak ada sunnah. Hanya ada hadis mengatakan Nabi pernah sapu. Betul-betul. Kan? Katanya Nabi sapu tu kan waktu Nabi semayang di atas pasir. Kan? Dia sujud tu kan kena pasir. Sapu buang tu. Kan? Tetapi, apa saja yang Nabi buat menjadi sunnah. Nah, apa saja yang Nabi buat menjadi sunnah. Hanya berbeza-beza pandang ulama saja. Ada ulama kata ini hadisnya begini, ini hadisnya begini. Jadi siapa-siapa yang sapu pun tidak menjadi masalah pasal dah habis sembahyang dah. Dah habis sembahyang, bukan jadi dalam sembahyang. Melainkan dia innaka hamidum majid sabu. Assalamualaikum assalam itu. Kan? Ini luar sembahyang. Yang salah kalau dianggap sebagai sunnah. Salah. Sama juga kita baca subhanallah. Subhanallah Nabi suruh baca 3 kali kan. Kita baca 10 kali, kita anggap kita malas saja. Jangan anggap itu sunnah. Itu boleh. Sama juga bersalam ini. Bersalam ini pun yang sunatnya ialah apabila nak berpisah. Tapi mungkin juga sunat bersalam kerana orang ni baru kenal, baru jumpa, kan sunat bersalam juga. Tidak semestinya ialah pasal kita dah biasa orang Melayu ni. Assalamualaikum. Kalau tak salam ni jadi aib pula. Itu jadi adat Melayu saja. Adat Melayu ni kalau tak salam, dia kata sebelah tu action tak salam. Jadi kita bersalam dengan adat Melayu je. Jangan anggap sebagai sunnah. Tak. Nabi hanya pesan supaya berpisah itu bersalam. Tapi lepas sembahyang kita bersalam kenapa? Kerana nak balik. Itu ajalah. Jangan dianggap itu sebagai sunnah Nabi, tak. Itu sebagai adat orang Melayu. Orang Melayu ni, pasti saya kata tadi, adat Melayu ni, dia mesti bersalam. Jangan sembahyang sunat, tak apa. Jangan tak bersalam. Satu kampung tahu. Salam langsung, tak bersalam. Tak sembahyang, tak apa. Balik, elok. Itu kelebihan orang Melayu lah. Berdoa, bukan berdoa, angkat tangan. Ya. Sebenarnya, dalam kitab Bahrul Mazi menyebut bersisih pendapat ulama mengatakan angkat tangan waktu khutbah.
dalam waktu khutbah tu. Dalam kitab Iqna' menyebut la yusannu raf'ul yadaini fil khutbah tsaniyah inna du'a. Tidak sunat angkat tangan waktu berdoa di dalam khutbah yang kedua, tak sunat. Amin lagi tak sunat. Pasal tadi imam dah pesan, jangan cakap, dia kata. Jangan cakap, suruh orang diam pun tak boleh. Dia pula ditambah amin amin. Dia lepuk elok dia dulu. Tadi dia kata jangan suruh orang diam pun tak boleh. Tak boleh. Lara pakot, larau. Dia pula amin amin amin. Dia pula memekak. Dia pun tak faham apa yang dia kata. Itu masalah. Bukan orang ini, orang England ni kan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitan wal mihani asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.